Mak saya umur 80-an, sejak akhir ini mak saya selalu sebut anak deraka, anak penipu. Macam-macam lagi dia kata. Nah, jadi saya takutlah kemarahan mak tak sepadan dengan keadaan. Kejadian ini berlaku lepas kematian ayah. Kadang-kadang je situasi ini berlaku. Mohon pandangan. Kalau kita tidak buat satu salah tapi dia kata kita jahat macam-macam, itulah ujian orang susah, orang sakit, orang tua. Faham? Nah, macam dia diuji dengan kita masih kecil itu. Kan banyak ujian. Nah, nak turun lele-lele berok pula kita. Ha, naik pula atau mau belebes karung nak jenis belebes. Faham? Ha, kita pula kena uji pula masa dia tua pula. Faham? Ha, kita nak pergi jalan panggil pula. Tadi tak kata nak berok ni, nak berok pula. Akak pula bola jambang. Faham? Ha, kan sama-sama, sama je. Jadi kena buat dengan sebaik mungkin. Kerana apa? Itulah syurga kita. Betul tak? Ha? Bukan mak orang, mak kita. Nak? Ha? Messi tu mak orang dia akak. Tengok hospital. Mak orang lain sakit tu bukan mak dia pak. Usung buah tatu, buah tabek lah usung, buah tahik lah. Betul tak? Mak dia tak? Ha, bukan. Nak? Ha? Lah mak kita, bukan 15 orang ada mak. Seorang tu. Nah. Kadang-kadang benda yang dia tak kata, dia kata. Itulah kereta lama kau panggil. Kereta baru okey. Ya. Potong sagai ingat tahun 85 itu. Oh, sombong masing-masing. Buat pelik 17 ribu ingat. 17 ya? 17 ribu tahun 85. Faham? Ha, kita muda lagi. Oh, buat balik potong sagai 17 ribu. Dr. Mahdi rasmi. Faham? Oh, comel. Masing-masing ground tu. Rumah Kip Ayung. Dah balik rumah tu. Balik kok tu. Kok. Kip Adi tu pusing. Kau bawa anak-anak. Tak, seronok kereta baru. Ha? Lening kalau ada lagi potong sagar tu. Tekang segenar naik wapa. Ha? Gitulah mak kita. Faham? Ha? Anak kita tak buat pun dia kata anak deraka lah, cucu menatang lah apalah. Nah, ha? Dah nak orang ni, dia pasti dia terima je lah. Faham? Ha? Bukan mak orang, mak mum. Nah, kereta down to world gitulah. Nah, tekan wiper naik, segenar tekan segenar naik wiper. Nah, ha, tekan home jadi break. Faham tak ni? Nah, ha, pintu 4 kali tutup tak rapat lagi, buka jatuh dengan pintu-pintu. Nah, dah kereta lama. Nah, ha, jadi jaga molek lah, kena sabar. Cang-cang, kena molek. Cucu lalu nangis cucu kepok pala. Ha. Nah, ha, ni balik anak kita je lama tahik tak pala. Nah, dia kata cekelak cekelak. Bang, jangan marahlah, terima je lah. Bang. Ha. Kita suruh bayar kata bayar dah. Tak nak orang ni, terima je lah. Mu kat gitu kau. Berat ada tu ni. Ha. Ha. Sabar-sabar tu syurga kita. Dia tuduh anak deraka, pakal anak nan jahanang lah macam-macam. Padahal kita benda kecil je. Dia suruh beli nasi kapik kuah. Kita beli nasi kapik sambal. Masa anak natang dia kata. Nampak tak nak buat guan dia? Kereta buruk. Ha? Ha? Gitu lah. Ha? Pagi kat bomai-bomai tak berani nak buka blok. Ha? Dah skru tengok, takut tengok skru. Ha? Takut pecah injin. Nah, ha, silap sikit je kapik-kapik gambar, kapik-kapik kuah. Oh, sekarang yang maki korang. Ambak orang mari, tak nak cakap. Ya, jangan-jangan, ambil gambar, biar kuah. Oh, tulis dah ulang. Faham? Nah, ni pada kita. Jangan layang, buat hak terbaik. Dengar saja sudah.